Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK and saya Ketumus. Okay, pada kali ini saya nak beritahu kepada anda berkenaan dengan berapa lama okay, tempoh untuk siap okay, bina rumah di Avino Properties. Okay, untuk maklumat anda, sebenarnya tempoh okay, tempoh untuk membina siap bina banglo Avino Properties adalah bergantung kepada keluasan. Okay, keluasan yang kita bina. Seperti mana kita tahu kalau package A iaitu kita ada 700 kaki persegi. Okay, dan package B di minimum pembinaan itu adalah 1000 kaki persegi, okey, dan juga package C di mana kita ada pembinaan 2000 kaki persegi, okey, dan juga package D di mana package D ni dia unik sikit, okey, special package lah. Ada yang kita bina satu tempat tu 3 biji 3 buah, okey, sekali bina. Okey, jadi untuk maklumat anda, tempoh ini bergantung kepada keluasan yang kita bina, okey, sama ada kalau rumah tu saya kecil, masa dia lebih singkat lah berbanding dengan pembinaan untuk unit yang lebih besar. Okey, jadi kebiasaan je lah kalau tempoh yang kita ambil masa untuk bina adalah kalau paket 700 kaki persegi, okey, anggaran yang kita bina kita ambil masa lah dalam masa 3 bulan hingga ke 18 bulan. Ini adalah tempoh ataupun boleh dikatakan tempoh anggaran masa sahaja. Okey, kerana tempoh ini okey, dia bergantung kepada orang kata faktor-faktor luaran ataupun faktor dalaman. Seperti mana kalau faktor luaran, seperti mana kita tahu dari segi cuaca, dari segi faktor yang kita tak dapat nak counter ataupun nak handle, okay, nak control. Seperti mana sekarang ini adalah krisis COVID-19. Sebenarnya faktor ini yang menyebabkan masa yang diambil itu menjadikan lebih lama daripada biasa. Walau bagaimanapun, kita bagi anggaran kepada klien kita paling cepat kita boleh bina 3 bulan dan paling lama kita cuba bina sebelum kita siap sebelum 18 bulan. Ini adalah tempoh untuk package A, iaitu package keluasan 1000 kaki persegi ke bawah ataupun paling minimum 700 kps. Okey, untuk package B pula, okey, kalau anda perasan package B ni dia 1000 kaki persegi dan ke atas kan. Tempoh yang kita berikan adalah 4 bulan. 4 bulan hingga 24 bulan. Ini adalah tempoh anggaran, okey, di mana paling cepat kita boleh bina 4 bulan, okey, dia siap, dan paling lama hingga 24 bulan. Walaupun untuk maklumat anda, jika klien kita itu membuat pinjaman sama ada bank ataupun PPCA, sebenarnya dalam perjanjian agreement SMP yang ditetapkan oleh pihak bank, okey, ataupun pihak institusi pinjaman, sebenarnya dia ada tempoh lebih kurang macam inilah. Jadi kita memang ambil tempoh yang sama dengan kadar yang sama. Okey, cuma orang tanya kenapa sampai 24 bulan. Okey, ataupun hampir 2 tahun. Sebenarnya memang inilah tempoh yang ditetapkan oleh pihak LPPSA, pihak kerajaan dalam perjanjian dia dan juga pihak bank. Jadi ini tempoh yang kita memang ikut standard. Tetapi rumah ini kalau kita bina betul straight, memang takkan sampailah 2 tahun. Maksudnya dalam masa 6 bulan ataupun 8 bulan tu sebenarnya dah siap lah kalau rumah besar kan. Tapi bagaimanapun kita tengok juga pada faktor luaran yang kita dapat kontrol tadi, seperti faktor cuaca, faktor krisis COVID-19 ni yang menyebabkan dia terpaksa stop pembinaan tu, okay, yang menyebabkan masa yang dia ambil tu agak lebih lama daripada biasa. Okay, jadi seterusnya adalah package C. Okay, untuk package C, kita punya keluasan, kita tahulah di Avino Properties package C ni kita punya keluasan adalah 2000 kaki persegi dan ke atas. Okay, untuk rumah keluasan 2000 kaki persegi ni, masa yang Avino Properties letak, okay, secara anggarannya adalah bermula 6 bulan hingga 24 bulan. Okey, maknanya paling cepat Avino Properties boleh buat dalam masa 6 bulan. Okey, dan hingga paling lama kita ambil anggaran dalam masa 24 bulan ataupun 2 tahun. Okey, insya-Allah dalam masa setahun tu kalau tak ada apa-apa, insya-Allah dah siap dah. Alright. Cuma kita bagi tempoh anggaran saja supaya klien faham. Kadang-kadang kita tidak boleh menetapkan seluruh tempoh sebab kadang-kadang benda tu dia akan pegang. Kenapa tak siap lagi, tak bersiap lagi? Sebab sedangkan banyak faktor yang menyebabkan tak dapat nak siapkan, seperti mana faktor cuaca, hujan ke, kalau dah musim hujan tu, musim terkujur tu, kita pasal stop dah pembinaan. Terutamanya kawasan-kawasan terlibat ataupun kawasan yang boleh dikatakan terlibat dengan kawasan banjir dan sebagainya. Benda tu jadi faktor yang menyebabkan kita jadi tak boleh nak teruskan pembinaan. Okey, ataupun satu lagi berkaitan dengan krisis penyakit ke COVID-19 ke, yang mana dia ada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, kita tak pasal stop juga. Okey, jadi itu bergantung. Jadi untuk tempoh ini sebenarnya anda boleh tengok, okey, dekat kita punya satu permohonan di Avino Properties, tempoh-tempoh yang saya letak kadar dia.
Okey. Dan depo last kali adalah package D. Package D ni kita ambil masa dalam 8 bulan hingga 30 bulan. Sebab apa? Lama. Sebab kadang-kadang package D ni dia ada rumah 3 buah. 3 buah kita bina sekaligus. Jadi masa nak ambil tu agak lama lah. Okey. Jadi setakat tu saja daripada saya WK Sekutumus. Okey. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.